Hai, perkenalkan, nama aku Hikmatullah, seorang mahasiswa di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Aku adalah seorang penyandang disabilitas, tunanetra tepatnya. Namun, keterbatasan tersebut tidak menghalangi semangat untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Saat ini ya masih ada ini, masih ada sisa penglihatan, cuman apa ya, kalau itu pun hanya siang gitu, kalau malam itu yang kelihatan cuma lampu. Masuk itu udah langsung online, jadi kegiatan perkuliahan semuanya melalui ini, kayak apa ya, virtual gitu, kayak contohnya kita menggunakannya kayak Google Meet gitu. Cara belajarnya kalau saya sendiri otomatis mendengarkan, dan apa ya, kalau ada presentasi mungkin ya seperti biasa, cuman harus apa ya, menggunakan media tambahan gitu, contoh mungkin HP lain. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau mungkin salah satunya juga untuk masa depan ya, untuk apa, mencari mata pencaharian nantinya gitu. Selain itu juga saya juga mungkin ingin juga jadi guru, selain mendidik anak-anak berkebutuhan khusus gitu kan, bisa istilahnya menyalurkan apa yang udah saya pelajari selama ini gitu, kayak menurunkan apa yang saya bisa gitu. Ya, aku memang memiliki kekurangan, tapi itu tak menghalangiku untuk terus bermimpi. Melakukan yang terbaik.